Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah dokumentari, okay, yang mana mengisahkan tentang 13 mangsa yang mana merupakan tragedi mangsa kepada tragedi Gua Tham Luang. Okay, ramai yang dah tahu ada 4 ataupun 5 filem dah silap yang dibuat berdasarkan dengan tragedi ini, dan Netflix ada siri TV dia iaitu Thai Cave Rescue, sebuah siri limited. Dan selepas dia buat, dia keluarkan Thai Cave Rescue tu, dia keluarkan satu companion lah, documentary companion yang bertajuk The Trap 13. Aku gelarkan dokumentari ini sebagai companion sebab penerbit dia adalah penerbit yang sama. So kalau siapa yang dah settle layan Thai Cave Rescue, aku rasa versi dokumentari ini akan memberikan macam gambaran yang lebih jelas lah tentang realiti kejadian itu. Okay, tapi kita bercakap pasal The Trap 13 ni, tapi sebelum tu intro dulu. Okay, The Trap 13, okay, ialah kisah dari sudut pelajar itu sendiri, dari perspektif pelajar itu sendiri, macam mana diorang boleh masuk ke dalam gua tersebut, apa yang diorang buat, dan kemudiannya macam mana diorang boleh selamat. Kisah ni berkisar tentang kejadian itu, okay, macam aku cakap tadi, perspektif budak-budak tu dan juga coach dia, dan lebih kepada campuran temubual dan juga lakonan sebenar lah. Sebab kalau nak tengok real footage yang sebenar, apa kena tengok yang versi National Geographic. Okay, so apa yang diorang buat ni, ini ialah satu-satunya lah, aku rasa, setahu aku, filem ataupun dokumentari yang mana diberi kebenaran untuk menemubual mangsa-mangsa. Sebab selepas kejadian ini, tak silap aku, diorang ada buat satu syarikat khas untuk macam untuk uruskan lah. Sebab kita tengok video tragedi ni, banyak menarik penerbit-penerbit filem kan, sebab ada yang buat versi sana, ada yang buat buku lah, and so on. So demi untuk menjaga hak, sebab diorang ni mangsa kan, kadang-kadang diorang ambil buat movie and so on untuk keuntungan mereka, tapi benda tu tak dapat untung kan. So diorang buat satu syarikat lah. So ada syarikat ni uruskan dua benda, iaitu satu yang Take Care Rescue, dan satu lagi ialah versi dokumentari ni. Dokumentari ni macam ni lah aku cakap, pada aku filem ni ialah biasa-biasa sajalah, dokumentari yang there's nothing special. Kita dah tahu filem ni punya cerita sebab ketika kejadian tersebut, era viral, definition of viral itu dah ada dah. So dia taklah menarik mana sebab kita dah tahu dari awal sampai hujung. Cuma kalau bagi siapa yang obses dengan dengan tragedi ni, selepas menonton Thai Cave Rescue, apa boleh tonton lah dan compare sama ada Thai Cave Rescue ni ada bahagian yang fiction, ada bahagian yang tak. So aku lebih, sebab tu aku gelarkan, walaupun Netflix sendiri tak gelarkan Trap 13 ni sebagai companion, tapi aku gelarkan filem dokumentari ni sebagai companion kepada The Thai Cave Rescue. Sebab penerbit dia sama, M Chu. Okay, John M Chu yang setelah aku buat Crazy Rich Asian dengan Step Up. So sama. Dan bila kita tengok filem ni pun, kita dapat tengok lah wajah-wajah sebenar mangsa-mangsa ni dan apa perspektif dia pun dari seorang mangsa. Okay kan, macam dalam Amazon apa semua tu aku tak tengok lagi ni. Yang ketika aku buat video ni, aku tak tengok lagi 13 Life, aku tak tengok lagi yang Taki Rescue yang versi Disney Plus. Aku sedang slow go through sebab aku ambil start dengan Taki Rescue. Jadi yalah, season tu 6 episod dan aku ambil masa juga sehari satu. Kadang-kadang aku tengok siri lain apa semua, jadi kadang-kadang tak sempat. Aku dah start settlekan dua, iaitu Thai Cave Rescue dengan yang versi Netflix ni. So lepas ni aku akan pergi ke Disney Plus Hotstar, dan kemudiannya pergi ke yang versi Amazon Prime. Okay, senang cakap filem ni aku bagi 3 bintang. Okay, biasa-biasa, there's nothing special. Cuma kita dapat tengok secara perspektif seorang pelajar, seorang budak, itu sahaja. Okay, dan macam aku cakap tadi, aku bagi benda ni, filem ni 3 bintang sahajalah, sebab benda ni tak ada apa menarik pun. Aku tengok macam okay, biasa, nothing special, tapi cukup bagus untuk bagi siapa yang dah tonton Thai Cave Rescue.
Okay, aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan The Trap 13. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.